Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Nah, kali ini saya lagi camping bersama teman-teman JKMPC. Kita lagi di Ranca Upas Camping Ground. Nah, ini nih di Ranca Upas nih. Kalau ke Ranca Upas ini sih nggak perlu 4x4 ya. Mobil apa aja sih bisa masuk sini karena aksesnya udah aspal semua. Dan posisi di sebelah sini ini bagian parkirannya, ini parkiran. Nah, ini camping ground kita di bagian sini. Itu camping ground kita, dan di sini juga masih ada camping ground sampai ke bagian sana tuh camping ground semua. Tempatnya sih untuk suasana alamnya dapat banget sih suasana alamnya, cuma udah lebih mewah ya, jadi fasilitasnya udah lengkap banget, sampai ada kolam renang, terus ada food court juga. Jadi yang kebetulan yang di depan camping ground kita ini ada danau juga, itu kalau yang hobi mancing bisa kali dipakai buat mancing-mancing. Dan ada beberapa tipe camping ground. Nah, termasuk di sini nih. Nah, di sini camping ground juga nih. Tuh. Tempatnya sih luas dan banyak pilihan. Bawa keluarga dan buat pemula yang baru mau camping sih ini cocok banget ya. Karena pertama itu aksesnya juga mudah, pakai mobil apa aja juga bisa ke sini, sampai tempat parkirnya juga semua disediain, sampai bus pariwisata juga ada tuh di sana tuh. Di situ tuh juga ada tuh bus pariwisata. Jadi emang disiapkan emang benar-benar jadi tempat camping sekalian tempat wisata kali di sini. Untuk udara sih lumayan dingin, jadi kayak kita sebenarnya udah nyampe di tadi malam kita sampai di sini, jadi nggak sempet nge-record karena pencahayaan juga kurang di sini. Jadi paginya besoknya baru saya record. Nah, baru kelihatan semua tempatnya kayak gimana. Untuk udara kayak tadi malam itu sampai di 17 derajat. Kalau sekarang sih udaranya ini coba kita cek dulu udara di sini sekarang. Bentar ya. Oh, di sini kalau siang sih ini coba kita lihat 28 derajat. Nih kalau misalnya kalian bisa lihat nih. Tuh. Jadi 28 derajat suhu udara kalau siang. Tapi masih terasa dingin loh. Dan agak gerimis sih kita nyampe tadi malam. Untuk suasana di sini sih ya lumayan seru. Gimana, kamu suka nggak di sini? Kamu suka nggak di sini? Suka? Enak ya? Adem sini, nggak perlu pakai AC ya. Jadi buat yang bawa keluarga kalau misalnya kesini, ya ini sih benar-benar cocok nih buat pemula yang lagi mau belajar camping, karena fasilitasnya lengkap banget ya. Dan ada beberapa tipe tenda, sampai kalian kalau misalkan mau langsung nyewa dengan tenda juga ada di sini. Jadi nggak perlu buat tenda, mau buat tenda sendiri bisa, atau mau langsung tenda di sini atau sewa tenda di sini juga disediain tenda di sini. Oh, jadi fasilitasnya udah benar-benar lengkap. Jadi ini sih jadi menurut saya sangat cocok buat orang-orang atau keluarga-keluarga yang benar-benar baru pemula belajar mau camping, biar nggak langsung kaget. Nah, ini cocok banget nih. Jadi di Ranca Upas Camping Ground, daerah Ciwide, Jawa Barat. Kalau dari Bekasi itu estimasi sekitar 4 jam ke sini. Tempatnya enak banget sih. Kita lihat tempat-tempat yang lainnya. Sekarang kita lagi mau ke tempat camping atau ke lokasi tenda yang paling mahal. Jadi ini yang paling besar dan paling mahal. Ini namanya sih, tulisannya sih itu industrial. Informasi lengkap harganya nanti akan kita masukin di kolom deskripsi ya. Nanti saya tanya dulu ke bagian pengelolanya atau marketingnya, nanti berapa sih harga tempat yang paling mahal sampai yang paling murahnya. Oh iya, itu ya. Nah, nih tuh Iglo Camp Industrial Scandinavian Pastel Earth Tone, terus yang keempat Disco 90s. Kalau yang di sebelah sini adalah Campsite Puspa. Jadi untuk tempat camping yang paling besarnya seperti Iglo Camp. Iglo Camp ini disediakan ada 7 tenda ya. Tempatnya gede. Wah, kalian bisa lihat tuh. Nah, yang di sini nih. Nah, ini ada 4 di bagian sini. Terus di bagian sini ada 3. Tuh, udah disediain. Itu tempat yang paling besarnya. Jadi di situ juga sudah disediakan kamar mandi memang di luar barengan, tapi tempat tidur dan space tendanya jauh lebih besar dari dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Begini kira-kira suasananya di
Camping Ground Ranca Upas. Adalah tempat yang kita sewa, tempat camping yang kita sewa, namanya ini camper van. Jadi kalau camper van ini kelebihannya kalau kita bawa kendaraan bisa langsung kita parkirkan persis di sebelah tempat tenda kita. Jadi tendanya pun kita sewa langsung dari sini, nggak kita bawa. Tapi dari teman-teman JKMC juga ada yang bawa tenda sendiri. Mungkin kebutuhannya lebih besar kali, kebutuhannya lebih banyak, jadi ada yang bawa tenda sendiri. Kalau tenda yang disediakan sama tempatnya adalah tenda-tenda yang begini nih. Nah, ini nih tenda yang disediain sama tempatnya. Ini rombongannya JKMPC di sebelah sini lagi di tenda. Jadi tendanya boleh buat sendiri, boleh nyewa langsung di sini. Ini rombongannya JKMPC. Nah, mobilnya jadi parkir langsung di sebelah tempat campingnya, sebelah tendanya. Parkir langsung situ. Enak nih, ini tempat kita nih. Ini kita masih menggunakan tenda dari sini. Dua, ada dua tempat. Satu lagi yang di situ. Mobil kita parkir di sini. Siapa tahu nanti kita akan disponsori kan sama mereknya. Mereknya apa ini? Jancu. Hah? Jancu. Jancu. Jancu sekarang udah bikin tenda loh. Tendanya Om Dedo baru dipasang. Iya, karena kita diusir dari sana. Jadi mau enggak mau kita pindah ke sini ya. Tenda baru nih. Iya, tapi enggak apa-apa lah. Tempat kita lebih besar ini. Kalau ini sediain kan lebih kecil. Bantu sama Anjas. Anjas. Ini bantu sama Anjas sama Riri. Nari. Mana satu lagi nih? Ri. Oh, aduh, lagi sibuk satu lagi, lagi sibuk, lagi sibuk bantuin. Bikinin tendanya. Ama tuh, ama di dalam. Ama Amak, bro. Amak ada Amak juga di dalam. Tiga serangkai nih bantuin. Pakai kelambu ya. Tiga Pandawa. Tiga Pandawa. Tiga Pandawa bantuin tiga jaguar. Oh, udah disiapin air dan listrik juga. Ini listriknya. Tuh, colokan udah disiapin. Sama ada keran wastafel air. Kita ini kerannya di sini, terus colokannya di situ. Tapi jangan gede-gede, bawa alat listrik yang gede-gede wattnya, nanti nggak kuat. Di sini sih ada 4 colokan tuh. Guna banget ya, karena zaman sekarang tuh mana-mana yang dicari pasti colokan dulu tuh. Kalau ini dapur umumnya JKMPC. Tuh, jadi JKMPC itu kalau misalnya camping pasti bareng-bareng karena rasa kekeluargaannya rendah. Jadi pasti bareng-bareng. Ini JKMPC zaman dulu nih, baru nongol lagi sekarang. Mana jadi jin dulu. Ini menu kita siang ini ada pete, terus terasi jengkol. Jengkol ada yang semur, ada balado, ada ikan duyung, sama nih tempe. Lunch dong. Mantap. Area kamar mandi buat camper van. Jadi tempat camping camper van, nanti kamar mandinya di situ. Itu tuh kamar mandinya. Terus ada food court juga di sebelah sana. Itu yang jualan sama tempat makannya di sini. Lengkap banget. Ini kita baru habis bobo siang, langsung ke kamar mandi, terus siap-siap mau makan siang atau sholat dulu, Tom? Nah, makan siang dulu. Makan siang dulu. Makan siang dulu. Hai. Ada disediain 4, ada 4 kamar mandi di situ. Dan di sebelah situ, nah, di situ tuh ada kolam renang. Tapi kalau mau ke kolam renang itu mesti bayar lagi sebesar 22.000 per orang masuk kolam renang sana. Jadi benar-benar lengkap fasilitasnya ya. Kita rencananya 3 hari 2 malam nih di sini. Kortnya nih. Jadi dari pintu masuk food court itu juga bisa langsung tembus ke
akses ke kolam berenang sama camping ground yang camper van. Kasih lihat lagi, di sini ada beberapa warung yang jual makanan, kebanyakan mie sih. Kita intip sedikit kolam berenangnya ya. Ini kolam berenangnya nih. Next day. Selamat pagi, nih belum mandi, kita langsung prepare buat langsung balik ke Jakarta untuk menghindari macet. Sekarang itu udah jam 8 kurang 15, dari jam 6 kita harus siap-siap. Nah ini dia barang bawaan kita. Oh, bantal, matras, wajib, ini tenda, dan nih, cukup sih buat di Jeep. GoPro juga udah siap. Siap. Pulang. Nih, pulang ke Bekasi. Pulang ke Bekasi. Nih, pulang ke Bogor. Tuh. Ini orangnya nih. Bogor. Halo. Halo. Sahabat JKMPC dan Planet Jeep. Sedang beres-beres mau pulang kita. Katanya nggak jadi seminggu di sini. Sebulan. Oh, sebulan. Jadi ini maksudnya pulang mana? Pulang ke rumah masing-masing. Oh. Setelah itu kita akan camping lagi, jadwal berikutnya tanggal 21 sampai 23 Juli. Oh. Ditanyakan lah ke Cangkuang. Nih, di capnya ketum udah siap. Di paling cepat nih. Dokno. Dan paling ujung Mukatma. Tuh, udah siap. Mukatma kalau misalnya ada anjas cepet. Tapi waktu kemarin di Hopland, waduh, datang duluan, tendanya berdiri terakhir. Aduh, datangnya duluan tuh. Tapi kalau ada anjas, luar biasa. Nah, betul. Kurang menit. Betul. Nah, itu dia. Kita lagi mau prepare, abis ini sarapan dulu. Abis sarapan baru langsung gas pulang ke rumah masing-masing. Rata-rata sih ke daerah Bekasi sama Cibubur. Tom. Oh, udah siap. Selamat pagi sahabat JKMPC, sahabat Pandowo Limo. Pandowo Limo hari ini belum ada yang tahu Pandowo Limo itu, jadi grup campingnya JKMPC. Iya, unit JKMPC. Dengan kendaraan bermacam model. Macam. Dari Jeep, double cabin. Oh, tapi 4x4 semua. Ya, karena camping kita kadang-kadang nyari tempat yang ekstrim. Iya, yang ekstrim. Oh. Nah, pagi hari ini kita sudah bebenah persiapan untuk kita balik ke Jakarta, ke tempat rumah masing-masing. Dari 2 hari kita dari di tempat ini dengan cuaca yang sangat-sangat dingin. Sangat dingin. Di ketinggian 1742 MDPL. MDPL, ya. Oh. Jadi kita untuk berikutnya kita akan camping lagi di satu tempat yang lebih dingin. Yang lebih dingin lagi. Oh, minus. Minus. Nah, kita harap teman-teman dari JKMPC yang punya waktu, ayo bergabung dengan kita. Ini satu kesempatan yang bagus, pertama untuk bercengkrama dengan keluarga dan mempererat tali persaudaraan. Disinilah kita. Iya kan? Iya. Oke. Okay. Di sini kita diajarkan mandiri. Betul. Mandi sendiri. Nah, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di camping berikutnya. Oke. Okay. Oh ya, cerita sedikit. Jadi di Ranca Upas ini kalau udaranya sih lumayan dingin ya. Kayak tadi malam itu maksimal dia sampai di 15 derajat udara dingin. Tapi kalau pagi hari keren banget itu. Upas ya. Keren banget kalau pagi hari ya. Kalau siang ini sekitar 24 sampai 27 sampai 28 kali ya, 28 derajat. Belum ngecek sih kalau siang-siang. Ya, udah pada nyalain mobilnya semua. Gitu, camping kita di Ranca Upas. Lagi persiapan, saya mau lanjutin siap-siap beresin barang dulu. Nanti ketinggalan lagi. Oke. We'll be right back.
nama mama apa? Mam kuah nak. Kamu cuma dikasih sarapan kuah sama mami. Enggak ada. Enggak ada. Lagi? Lagi? Enggak ada kuah. Oke, selamat pagi dari Ranca Upas. Kami melaporkan kegiatan camping pada pagi hari ini sudah selesai. Sementara mempersiapkan balik ke kediaman masing-masing. Rencana kita akan ketemu lagi pada camping berikutnya di bulan Juli depan. Oke? Okay? Ini depan. Padahal ini udah kode-kode gini-gini.